Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya di sini. Sekarang kita mau pergi salat Idul Adha. Nah, sekalian kita juga mau ambil foto-foto tentang salat Idul Adha dan orang-orang yang lagi ada di perayaan Idul Adha. Yuk. Sudah melaksanakan salat Idul Adha, kita mau ambil gambar lagi. Nah, sini sambil duduk sini. Sarah di sini duduknya. Jangan di sini. Ini di sini duduknya bagus. Di sini duduknya. Iya, kasih hilang dulu. Baru di sini. Di sini duduknya. Duduknya ya. Nah, kita ambil gambarnya dulu. Nih, dari sini. Lagi. Ya. Ya, oke, jadi tadi kita sudah sholat Idul Adha dan kita mengambil beberapa foto-foto untuk kita masukkan nanti ke beberapa mikrostock, status stock dan lain-lain. Sekarang kita mau melihat beberapa prosesi pemotongan hewan, mudah-mudahan bisa dapat, dan ada juga mungkin potong-potong daging. Apa-apa saja yang nanti kita bisa foto untuk masukkan ke status stock dan mikrostock lainnya. Yuk kita lihat saja. Thank you.
okay guys, itu tadi kita sudah mengambil beberapa video dan foto tentang daging-daging kurban dan pemotongan hewan. Kita tidak fokus untuk foto di dalam ruangan bagaimana memotong daging-dagingnya karena terkendala oleh cahaya, sehingga pencahayaannya tidak bagus, sehingga foto yang bisa yang kita ambil ada kurang fokus lah istilahnya. Seperti biasanya, jika kalian punya pertanyaan silakan isi kolom komentar, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya sudah ganti baju juga, sehingga cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.